Guys, kita review hotelnya di sini nih. Kita review dulu ya. Soalnya pertama kali gue sumpah seumur umur. Mau dibilang gue kampungan, mau dibilang gue, pokoknya terserah kalian dah, kalian mau bilang apa. Tapi ini pertama kali gue masuk hotel dan gue mau nge-review hotel itu kayak gimana, dan kita coba review hotel aja, guys. Pintu masuk pertama kita ada lemari. Kita ada lemari. Kapasitasnya ada lemari kosong, tapi karena gua kan cuma sehari doang anjing di sininya. Lemari WC-nya, toiletnya ada apa sih? Shower, sabun. WC-nya WC duduk. Dan ini tempat kasurnya ada dua, coy. Kasurnya ada dua, TV, WiFi sama makan, coy. Itu yang antar nasi gue sih. Jadi kita lagi pesan nasi, lapar, kita belum sarapan. Bukan nasi. Gua mau istirahat anjing. Capek gua. Capek banget sumpah anjing. Jalan-jalan bang si bule nih. Sebenarnya sih bukan pertama kalinya gue masuk hotel, cuman baru pertama kalinya gue masuk hotel bareng si bule. Kalau masuk hotel mah anjing sering kali, kalian juga tahu pasti kalian sering juga gara-gara main cecetan, kalian juga masuk hotel itu anjing. Yang hotel 1,5 jam, yang hotel cuma 1 jam, kan bangsat anjing. Setelah itu capek banget anjing. Sumpah gue dari kemarin belum tidur sih 2 hari gara-gara ini nemenin si bangsat bule, si bule. Beres kerja langsung OTW karena sekarang ini libur. Lain aja gue ngevlog kali aja. Lumayan dah. Tadi dulu kita mau check in dulu. Kita ke resepsionis dulu nanyain ini. Kata seninya WiFi. Gue habis minta kata sandi WiFi di sini, coy. Ternyata anjing enak banget ya kalau hidup di hotel-hotel kayak gini anjing. Udah aktif langsung. Pergi. Ya udah gua mau makan dulu, coy. Sebenarnya sih nge-review kayak gini enggak cuma gue nggak tahu soalnya makanan gue udah datang, gue mau makan.